nggak ada perubahan sama sekali, dan glossy-nya pun juga masih, walaupun ada beberapa titik yang terkelupas kayak gini nih. Ini bisa kelihatan nggak ya? Tuh. Motor gua terparkir dengan rapih di belakang atau di dalam rumah, karena di luar banyak penuh lagi. Gitu guys, jadi gue mau ngebahas tentang cat pelek yang gue pernah repaint ini guys. Jadi warna gold candy, ini gold candy guys. Jadi warnanya itu gue samain sama yang ini, warna ini mirip-mirip kan, walaupun lebih terangan ini sih. Gitu guys, simak videonya sampai habis. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin udah setahunan yang lalu ya, gua itu cat atau repaint dari pelek, dari tempat pelek yang ternama atau tempat cat pelek ternama. Lu pasti tahu lah, namanya Surya Painting. Coba lu mau tahu bagaimana kualitasnya setelah 1 tahun lebih? Kita lihat nanti, kita ulas dan secara mendetail. Belibet gua. Yo guys, welcome back to Netting Unit Channel. Kali ini gua mau ngebahas dari velg CBR 150R gua yang udah gua repaint di tempat cat pelek yang ternama, udah namanya Surya Painting. Waktu itu viral banget di TikTok, di Instagram dan segala macem, sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk mengecat pelek standar CBR gue ini di sana gitu guys. Tuh depan belakang gue cat. Lo bisa ngeliat video gue sebelumnya, nanti gue cantumin di video gue di atas. Pokoknya setelah 1 tahun melewati berbagai rintangan dan cobaan, dan gue juga hampir sering banget nyuci ini motor, tapi gue rata-rata sih lebih sering nyuci sendiri ya guys. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan kita lihat detailnya secara kasat mata nih, di jarak jauh deh gitu, nggak ada perubahan tuh, baik pelek belakang ataupun pelek depan sama sekali nggak ada perubahan. Dan banyak banget yang komentar di beberapa video gua, bang gimana kualitas catnya Surya Painting setelah 1 tahun make, atau gimana kualitasnya sekarang, gimana. Berapa kali tuh gue lihat komenan seperti itu. Sekarang waktunya gue bahas nih ya, gue secara rinci belak-belakan, gue tanpa di endorse sama si Surya Painting ataupun siapapun. Jadi gue independen. Ini apa ya namanya, ini hasil dari gue sendiri gitu. Gue ngecat juga bayar sendiri, dan gue bikin konten juga pakai alat-alat gue sendiri gitu. Jadi nggak pernah di endorse sama siapapun untuk urusan motor. Tuh lihat, kita lihat di sini nggak ada perubahan sama sekali, dan glossy-nya pun juga masih, walaupun ada beberapa titik yang terkelupas kayak gini nih. Ini bisa kelihatan nggak ya? Tuh. Ini gue nggak tahu, mungkin karena batu ya. Feeling gue sih ini pasti karena batu. Soalnya glossy-nya tuh masih dapet dia guys. Terkelupasnya itu sedikit gitu guys, jadi nggak banyak gitu. Dan mungkin karena namanya di jalanan gitu kan, kena gravel atau batu kerikil yang terbang terus tiba-tiba menggores. Tuh lihat, masih kelihatan glossy kan, kelihatan banget tuh. Nih gua kamera apa ini, gua matiin dulu deh coba. Gimana sih tuh kalau ini gua dimatiin, apa flash gua dimatiin, kelihatan nggak ya? Makin kelihatan nggak tuh, glossy kan, glossy banget tuh, lihat tuh. Ya kan, mantap. Terus yang belakang nih, yang belakang tuh dia, yang belakang nih ada terkelupas di bagian sini. Ini gue nggak tahu karena apa penyebabnya, apa bisa jadi karena pedok, karena kan gue sering pakai pedok kalau nyuci motor. Dan juga apa namanya, dia tuh kayak sering kena gitu loh, kegores-gores gitu loh. Jadi beberapa titik juga ada di sini, dan tapi so overall tuh masih glossy dan warnanya nggak berubah nih kayak gini. Ini juga terkelupas nih. Tuh, ini terkelupas. Ini sih feeling gue sih karena pedok ya, ini sama ini nih.
ini karena pedok. Soalnya kalau dari yang lainnya sendiri nggak ada sama sekali, jadi hanya beberapa titik aja yang terkelupas gitu guys. Jadi harusnya nggak ada masalah ya. Overall kalau gue bisa nilai dari 1 sampai 10 mungkin 9,9 lah ya. 9, lah ya, 9,3, 9,2. Jadi bagus gitu. Dia pengecatannya rapi, nggak geradakan, terus glossy-nya masih dapat setelah 1 tahun pemakaian dengan sering nyuci, sering jalan keluar. Pernah juga keluar kota ya, walaupun ke Bogor doang sih. Ke mana tuh? Ke Puncak. Gitu tuh. Glossy-nya masih dapat, guys. Bisa kelihatan kan ya? Di kamera kalau di gua tuh kelihatan banget tuh. Nih, glossy itu. Glossy-nya tuh masih basah gitu karena ini gua make yang tipe candy, jadi cat candy itu ditambah pernis lagi biar lebih basah pernisnya guys tuh. Sampai kolong-kolong pun juga sampai sini-sini pun juga masih glossy banget kan. Tuh, mantep kan? Kayak gitu guys. Jadi menjawab semua ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang cukup banyak yang tanya gitu tentang bagaimana kondisi pelek gua saat ini yang udah gua cat pakai cat Surya Painting, di Surya Painting maksudnya, bukan pakai cat Surya Painting. Dia juga enggak tahu gua pakai merek apa. Gitu guys. Jadi aman sentosa. Jadi kalau kalian mau cat pelek atau repaint pelek, ya gua saranin langsung aja ke Surya Painting. Yang di Bogor sih lega banget asli. Kalau yang di mana lagi tuh kayaknya dia baru buka lagi di Cempaka Putih atau di mana gitu. Coba aja lu cari di Instagramnya. Karena gue gak di endorse, jadi lu langsung aja ya cari di Instagramnya. Oke guys, gitu guys. Wah, udah mati. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.